Halo, welcome to my channel, welcome to JK Viol. Bersama saya, Jaka. Oke teman-teman, kali ini kita akan latihan biola ya teman-teman. Jadi menu latihan kita kali ini sebuah lagu biola yang berjudul Liebeslied. Lagu ini karya seorang komposer dan pemain biola terbaik sepanjang masa. Beliau bernama Fritz Kreisler. Jadi Fritz Kreisler lahir tanggal 2 Februari 1875 dan wafat tahun 1962. Beliau adalah seorang pemain biola dan komposer Amerika kelahiran Austria. Beliau merupakan salah satu master biola paling terkenal pada zamannya dan dianggap sebagai salah satu pemain biola terhebat sepanjang masa. Beliau dikenal karena nadanya yang manis dan ungkapan permainan biolanya yang ekspresif ya. Di lagunya seperti ini teman-teman. Jadi kita akan coba latihan dengan menggunakan iringan backing track piano ya dari lagu itu. Oke, kita coba. Oke, itu dia tadi latihan lagu biola Liebeslied dari karya Fritz Kreisler. Oke teman-teman, lagunya cukup sangat enak ya teman-teman. Luar biasa karyanya. Bagi saya lagu ini cukup sulit karena
di beberapa note setiap barnya itu selalu menggunakan read ditando. Ditando artinya memperlambat tempo ya teman-teman. Jadi ada beberapa note dalam satu bar itu, ada salah satu atau dua note-nya itu diperlambat tempo-nya. Itu fokus ya untuk tangan kanan ya, fokus untuk mendengarkan iringan juga supaya tempo-nya enggak saling kejar dengan iringan pianonya. Nah, jadi bagi saya itu cukup sulit teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah mahir di musik lagu klasik mungkin akan sangat mudah sekali memainkan lagu ini. Tapi bagi saya butuh proses latihan yang panjang juga. Oke teman-teman, sekian dulu video latihan kali ini. Sampai jumpa pada video latihan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah berkunjung ke channel JK Viol. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya undur diri, saya Jaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.